Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri dan Uni Google di Pelantah Amkot Channel. Pelantah Amkot Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton di seluruh lapisan masyarakat. Setelah menonton video ini, silakan di komen, di like, dan di subscribe atau dibagikan ke media sosial Anda. Sekian, terima kasih. Sebuah kisah untuk dijadikan ikhtibar dan mengintrospeksi diri. Seorang laki-laki pergi ke masjid. Ia lupa mematikan silent mode HP-nya dan secara tiba-tiba berdering waktu sholat. Pak Imam menegurnya dari depan. Beberapa orang jemaah juga memarahinya usai berdoa, karena dia sudah mengganggu kehusukan dan ketenangan mereka ketika sholat. Dalam perjalanan pulang, sepanjang jalan istrinya terus mengomel, memarahinya karena keteledorannya itu. Orang-orang tampak melihatnya dengan rasa nyinyir dan menertawakannya, dipermalukan dan meremehkannya. Sejak itu, ia memutuskan untuk tidak pernah lagi melangkahkan kakinya ke masjid itu. Dan, keesokan malamnya, ia pergi ke diskotik. Maklum baru pertama kali ke diskotik, rasa gugup dan kekok sudahlah tentu. Baru saja duduk di sebuah kursi, ia tidak sengaja telah menumpahkan minuman yang ada di atas meja. Pelayan diskotik dengan sigap meminta maaf dan memberikan kain lap bersih untuk membersihkan pakaiannya. Petugas kebersihan mengepel lantai. Manajer diskotik itu memberikan segelas minuman baru sebagai pengganti minuman yang tumpah tadi. Ia juga memberikannya pelukan serta berkata, "Jangan khawatir, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah?" Sejak saat itu, ia tidak pernah berhenti datang ke diskotik itu. Pesan moral, coba kita bayangkan, oleh karena baiknya layanan orang-orang di bar atau di diskotik itu, dia menjadi rutin datang ke sana. Dan layanan orang-orang di masjid membuat dia meninggalkan masjid. Entah kapan lagi dia akan kembali ke masjid itu. Terkadang sikap kita sebagai orang beriman malah mengantarkan jiwa-jiwa ke neraka. Kita memagari atau mengeksklusifkan diri kita seakan kita adalah orang-orang benar, yang seakan-akan tidak pernah berbuat salah. Bagaimana kita bicara tentang memenangkan jiwa, bila fokus kita adalah tentang kesalahan-kesalahan orang lain saja? Mari kita asah kembali mata hati kita, bukan soal siapa benar ataupun siapa salah, namun respon kita yang menentukan. Sekian, terima kasih.